sore IBL fan. Dimanapun anda berada kali ini, anda menyaksikan IBL Gojek Turnamen 2018 yang disiarkan langsung dari Sritek Arena di kota Solo. Ada pertandingan antara Pelita Jaya melawan Hang Tuah. Last segelar dari Hang Tuah, Sefri Rono Nuhu. Luki Abdi, Liu Teza, Stephen Karsera, dan Kapten Ibrahim Benas. Dan inilah terdengar dari Pelita Jaya, Raspati Ragil Pamungkas, Akara Prastawa, Adi Pratama, Kofida Julian, dan Kapten Tim Pontianus Komik Nyoman Indrawan. Dan saya Bung Jiji ditemani oleh Bung Adrian. Selamat sore Bung. Selamat sore Bung Jiji. Ya, ada sedikit ulasan mungkin di pertandingan hari ini. Ya, ini anak ya. Ya. Mencetak 3 poin Wiro di bangku cadangan, sementara rookie Basit Raffi tidak akan bermain hari ini. Dia inaktif ada di seberang dari bangku cadangan ya Pelita Jaya. Sementara dari Hang Tuah skuadnya masih sama Bung starternya. Dan Luki Abdi dan ya, kita akan melihat persaingan ya. Tiga pemain small Bung ya, tiga ya pemain kecil dengan bertemu dengan Pelita Jaya yang cukup punya size. Jauh dilakukan kali ini percobaan pertama dari ya Dakara Prastawa, gagal di defensive rebound. Oh ternyata yang menjaga Abraham Wenas adalah Govinda, bisa dibilang mismatch. Iya kali ini Bram. Ah oh, sayang sekali Abraham Wenas juga gagal tadi. Ada Kera Prastawa, Govinda kali ini. Siapa sih yang Adi post play lagi. Iya Ragil. Gagal juga Ragil. Defensive rebound. Main-main dari Hang Tuah kali. Safli. Masih Safli kali ini. Luki Abdi. Oh, nice move, Luki. Kick out pada Stephen Carcera. Oh. Yeah. Sebenarnya cukup nyaris kecolongan tadi Govinda. Yeah. Beruntungnya Abraham berhenti berlari dari Bung ya, tidak yeah melakukan backdoor. First turnover for Hang Tuah. Hari pertama, jangan ada dua pemain di sana, ada Luki Abdi dan Leo Tesa, Luka Rimba. Oh sayang sekali penyelamatan kepada Luki tadi. Ini tadi first turnover juga dari Pelita Jaya. Second turnover for Hang Tuah. Pontianus coming. Prastawa, Govinda di sana. Coba 2 point juga gagal. Yep. Ada Pontianus coming in kawan. Mismatch di safely Bung. Iya. Yeah. Ini akan menjadi berbahaya sekali. Second chance point Pelita Jaya bisa sangat banyak Bung dengan kondisi yeah seperti ini. Oh, kembali turnover. Pass Luka. Ragil. Sayang masih ada Pontianus. Abra Buena. Sangat cepat Bung. Yep. Membuka peluang kemenangan dengan 2 point dari Abraham Benas. Dribblingnya tadi bagus Bung, sekarang keluar dia kembali masuk ke dalam Bung ya, untuk menutup Ragil bisa mengejar dia dari belakang Bung. Sebuah dribbling yang cukup bagus tadi dari Abraham Benas. Nice pass. Nice cut. 2 point plus party Ragil. Stephen Karsera, oh fake yang baik Bung tadi. Oh nice lap.
mencetak 2 poin jadi 6-4. Masih unggul Pelita Jaya dari Hang Tua. Adi Pratama kali ini. Pras. Ada Pras Tawa. Masih gagal. Offensive rebound Govinda. Baik kali ini. Ya, rebound dari saja sangat kuat, Bung ya. Iya, keunggulan ini yang jadi bermasalah adalah saat sudah kalah postur dan tidak melakukan box out dengan sempurna, Bung. Ya. Jadi para pemain seperti Govinda tadi meloncat dengan mudah, Bung. Jika ada box out paling tidak dia akan kesulitan, Bung. Ya, jadi ya. Kunci untuk rebound adalah box out. Ya. Memang postur sedikit memberikan bantuan, tapi kalau box outnya sempurna, jelas susah sekali mendapatkan rebound, Bung. Iya, benar sekali. Lucky Abdi kali. Masih Lucky Abdi. Sayang sekali kembali lepas. Super. Sudah ada 4 turnover dari Hang Tua. Harus berkurangi. Ya. Hampir saja. Wow, kali ini lepas. Ada Lucky Abdi di sana. Ada Prastawa yang menjaga. Ah, sayang juga gagal kali ini. Prastawa. 8-4. Ya. Adi Pratama kick out. Hampir saja Abraham Manasari. Respati Ragil Pamungkas. 3 point. 11-4. Pelita Jaya unggul dari Hang Tua. Ramenas. Nice move, 2 point. Oh. And one move. Wow. Cara drive yang cukup bagus dari dari Abraham Wenas menyerang tubuh dari Adi, Bung ya. Yeah. Jadi menyerang kemudian dia melakukan sedikit bump keluar dan foul. Mudah-mudahan kelebihannya yaitu dengan kecepatan tadi. Jadi Abraham Wenas menambah menjadi 3 poin 7-11. Dagra Prastawa. Coming. Oh. Hampir saja. Govinda. Defense yang baik dari Pramena sadar di mana-mana pun sepertinya. Benar. Nice active hand tadi. Ya. Ya, Abraham. Bisa dibilang hanya se bibir dari Govinda, Bung. Ya. Jadi harus banyak pekerja keras dari Abraham hari ini. Ya. Fan yang baik dari Coming cetak 2 poin 13-7. Safely. Hampir saja Prastawa still. Oh, masih ada step kasar di sana. Abraham Enes. Safely. 3 angka. Oh, sayang sekali gagal kali ini. Jaga oleh Prastawa tadi. Substitution Wilfredo Neno dan Ramadhani, rookie dari Hang Tua. Substitution. Ada 3 pemain yang diganti di Hang Tua kali ini. Luka digantikan oleh Laka, Bung. Coming. Jaga oleh 2 pemain dari Hang Tuah. Wow, nice. Kasih yang kurang tepat, ada Laka di sana. Nice layup Laka. Still and 2 point. 13-9. Kita jaya masih unggul dari Hang Tuah. Prastawa. Gagal Prastawa. Masih belum hari ini, Bung. Oh, offensive rebound Prastawa. Govinda kali ini. Pras, wow, kagak pecah telur. Yep. Yes, 3 point. Oh. Tiga poin ya. Iya, 3 poin, Bung. 9. Satu dari 3 tadi. Nice pasal. Pass. Wow, Laka. Nice move. Ayo,
asis dari rookie Hang Tuah tadi, 16-11. Terus Pati Ragil Pamungkas sangat cepat tadi mencetak 2 poin, 16-11. Ramenas Mari Saman Karsera. Gerakannya apik, Bung. Best move, Seven. Hanya terpaut 5 poin, 18-13. Jangan scoping, ada double team di sana. Yap, oh, di strip oleh Ramadhani Wilfredo Neno. Mudah saja Wilfredo Neno, 2 poin. Sisa waktu 3 menit, 18-15, Hang Tuah tertinggal 3 poin saja dari Pelita Jaya. Prastawa, wow, Prastawa kali ini ada Respati Ragil kembali mencoba 3 poin. Gagal, ditepis keluar oleh Ponsel Kuming Indrawan. Hand off dengan Ragil kali ini. Pick dengan Tino. Ya, Kuming. Sangat baik, Bung. Posisi. Nice entry pass, Bung, dan nice posisi juga, Bung. Iya. Ini kombinasi yang tepat tadi. Abraham, wow, crossover yang baik. Ya, bad pass. Sayang sekali. Respati Ragil, mudah saja. Laka kali ini kembali ke Ramadhani. Sudah bersiap di tepi lapangan ada Amin Pratoda dan Saverius. Sedangkan di Hang Tuah ada Rick Rosumbre. Wilfredo Neno corner. Gagal. Defensive rebound, Govinda Rastawa. Masih Prastawa kali ini. Respati Ragil. Onsianus Koming, Indrawan. Oh, defensive foul. Substitution. Yotesa kali ini. Ya, ini menggantikan Stephen Carcera. Juga ada Bramenas digantikan Rick Rosumbre. Kemudian juga Saverius dan Amin Priantono. Kemudian juga Regi Monimbar. Ah, sayang sekali. Cerdik Bung Erik, Bung ya. Dia tidak tahu pasti akan berputar dan menunggu di posisi bolanya, Bung. Yeah. Tapi sayangnya wasit menganggap itu foul. Saverius. Ada Valtteri Rebungan. Govinda, sangat cepat Govinda kali ini. Gagal juga. Offensive rebound Tino. Last pass. Oh, kepada Govinda ternyata. Oh. Rick Roxumbre. Riks gagal Rick kali ini. Dapat ditepis oleh Liutesa tapi masih dikuasai oleh Rigi. Saverius kepada Valentino Hubungan. Rigi menimbar kali ini. Dihentikan dengan personal foul. 22-15. Under 1 minute. Quarter pertama. Foul by number 22. Lucha. Ya, Regi Molimbar. Baik sekali, masuk fitur yang pertama dari Regi, 23-15. Sisa waktu 58 detik lagi. Juga masuk. Ferdinando. Rick Rosumbre. Ferdinando. Pada Rick Rosumbre maksudnya. Tema diminta oleh Pelita Jaya.
Ya, ya, timeout ada pertama, apa nih, Bu? Timeout pertama yang diambil oleh kedua tim di pertandingan hari ini. Ya. Tidak ada masalah, Bu. Kedua tim bermain cukup berimbang. Turnover yang Pelita Jaya 4, Hang Tuah 4. Rebound, Bung, ya, yang terlihat berbeda jauh, Bung, karena ya, Pelita Jaya mendapatkan 8 dan 2. Postur tidak melulu menentukan bahwa rebound akan selalu kalah, Bung. Ya. Jadi ya, ada beberapa kondisi di mana saat box out itu berlangsung dengan sempurna dan membaca arah bola dengan tepat, rebound pun bisa tidak kalah. Jadi ya, sejauh ini apa yang dilakukan oleh big man dari Hang Tuah benar, tapi untuk small man mereka, Bung, ya, harus lebih aktif dalam melakukan box out, Bung, dalam membaca arah bola kemana. Untuk defense mereka secara keseluruhan memaksa Pelita Jaya melakukan 4 turnover, tadi nyaris semua steal. Ya, ada 4 steal, Bung, ya, benar, semua steal, jadi cukup bagus. Dan berhasil menghasilkan 7 dari 10 tadi melalui fast break mereka. Saya rasa Coach Bedu sedikit banyak tidak terlalu kecewa, Bung, dengan keadaan 24-15 ini, Bung. Ya. Sisa waktu 40 detik. 24-15 Pelita Jaya masih unggul dari Hang Tuah. Adalah game yang kedua. Pelita Jaya lawan Hang Tuah, dan setelah ini masih ada pertandingan antara Satria Muda Pertamina melawan Bogor Siliwangi, dan juga nanti ada Stapak Jakarta melawan Pasir Jaya Surabaya. Balik pertandingan antara Reki pada Tino Saverius Govinda. Terhubungan ada Saverius Chan mencoba 2 kali ini. Saverius sangat baik. Saverius dia mengingatkan, Saverius adalah MVP lokal musim lalu. Iya. Dia juga menjadi bagian dari timnas Asian Games 2018 Jakarta Palembang. Kali ini Regi potensial shot. Amin Priantono. Priantono gagal. Masih ada pemain-pemain dari Pelita Jaya. Govinda terlambat. Ya. 26-15 masih unggul Pelita Jaya dari Hang Tuah. Dan pemenang masih di IBL Gojek Turnamen 2018. Yang kedua 26-15 gol sementara Pelita Jaya dari Hang Tuah. Wow, ada Trihartanto kali ini. Nice
offensive rebound dari Laka. Ini adalah laga perdana Tri Hartanto di IBL Gojek Turnamen, Bung. Sejauh ini baru kali ini Tri Hartanto turun berlaga di kuarter yang kedua. Benar. Amin. Amin Priantoro kepada Saverius. Extra pass. Regi Mononimbar. 3 point. Kali ini Lucky Abdi jaga oleh Amin Priantono. Ada pick di sana. Wow, gerakan yang baik dari Lucky tadi. Safely 2 point gagal. Laka berusaha untuk rebound tapi ada Dria Santo tadi. Saverus. Amin Priantono. Oh, nice cut. Nice cut. Nice finish. 2 point in 1. Oh, sebenarnya relat, Bung. Ternyata Tanto sudah bermain, Bung, ya, di sahabat di kuarter 2. Di menit-menit akhir juga, Bung. Saya baru tadi mendapatkan relat. Ya. Tapi itu di kuarter 2 ini baru ini, Bung. Iya, benar sekali, Bung. Selama laga dari Petajaya. Kali ini dipercaya oleh Coach Jonas Winar. Baik sekali, 3 point play. Tri Hartanto. Aduhannya sangat cepat, awesome. Saya hampir saja lepas tadi. Ada Stephen Carcera di sana. Total out, gagal kali ini. Coba 2 point. Regi Mononimbar sangat cepat. Ya, ya. Foul yang tepat dilakukan oleh Laka. Saya memastikan untuk bola tidak bisa naik, Bung. Ya. Oh, ternyata Abraham Wenas yang foul. Oh, Abraham Wenas. Nah, saya kira Laka tadi. Menjadi foul bawah, Bung, not shooting foul. Ya. Oh. Ah, sayang sekali passingnya terlalu jauh. Pada Amin Priantono maksudnya tadi. Substitution. Itu Shah Lucha. 32-17. Lalu ini ada Safely 3 point gagal. Ada Lucha di sana. Oh tidak. Masih ada Amin Priantono. Saverus Prawiro. Coba 3 point gagal. 3 harus konsen defense kali ini anak-anak Hang Tua. Ah, sayang terlalu terlambat tadi Tri Hartanto melakukan personal foul kepada Abraham Wenas. Substitution. Substitution. Safri dihasilkan oleh Wilfred Nino juga Yus dan Saverius. Cukup mencolok, Bung, perbedaan rebound kedua tim. Hingga kali ini Pelita Jaya sudah total defensive dan offensive rebound 17, sementara Hang Tua baru 4. Jadi harus menemukan obatnya, Bung, ya, dalam tanda kutip Coach Bedu. Dan mengingatkan sebenarnya minimal harus ada box out, Bung, mempersulit dari anak-anak Pelita Jaya untuk easy basket seperti Tri Hartanto tadi, Bung. Benar sekali, gagal kali ini. Agung pada Regi Mononimbar. Ini sangat cepat Regi Mononimbar. Lagi-lagi Tri Hartanto. Masih ada ofensif. Tapi gagal Tri Hartanto, sayang sekali. Lucky Abdi. Saya berkacara, penetrasi ke dalam dia. Valentino Bungan melakukan personal foul. Valentino Bungan first personal foul. 34-18. Pelita Jaya masih unggul dari Hang Tua.
Sayang sekali gagal free throw yang pertama dari Samin Karsera. Gagal lagi, sayang sekali. Agup kali ini. Jaga oleh Lucky Abdi. Berhenti rambungan. Pada Reki Munimbar, Tri Hartanto. Oh, salah passing tadi. Terburu-buru, Bung. Belum ya. Cutting, Bung. Belum melakukan gerakan tadi. Tino. Hampir saja lepas dan baik sekali. Steal dari pemain-pemain Pelita Jaya. No look pass yang kurang baik dari Agung Abraham Wenas. Kembali, Bung. Abraham Wenas. Ini menyerang. Iya, Bung, menyerang menyerang dengan menekan tubuh lawan, Bung. Jadi ada aspiration. Dia tidak akan terkena blok, Bung, dengan seperti itu, Bung. Harus banyak ditiru Abraham Wenas ini. Contoh pemain dengan postur yang tidak cukup tinggi ya, Bung. Iya. Melawan postur-postur yang tinggi tadi. Benar sekali. Wow, oh, bank shoot. Regi Mononimbar. Regi Widodo Mononimbar cetak 3 point kali ini 37-20. Semakin menjauh Pelita Jaya dari Hang Tua. Wilfried Neno hampir saja steal tadi oleh Amin Piantono. Abraham Wenas kembali, Wilfried Neno. Wow, memaksa defend yang baik dari Amin Priantono. 37-20. Nice pass. Ah. Oh, kaget tadi Amin. Yep. Naik tangan dari Tri Hartanto kali ini. Substitution Govinda dan Adi Pratama menggantikan Amin Pratama dan Tri Hartanto. Offensive foul. Oh, offensive foul. 14 Adi Pratama. Adi Pratama, iya. Cuma diminta oleh Hang Tua. Iya, sejauh ini apa yang harus dilakukan oleh Hang Tua, Bung? Melihat dari free throw percentage-nya juga menurun ya. Kurang baik dari 20 hanya masuk 9. Iya, sebenarnya 45% bagi cukup saya, bagi saya tidak cukup buruk, Bung, bagi Hang Tua. Yang jadi masalah di rebound, Bung. Bisa kita saksikan 21 banding 5. Mahal. Dan second chance point Pelita Jaya adalah 13 poin, Bung. Jadi 4 poin, Bung, Pelita Jaya, Bung. Ya. Jadi coach Bedu memang ya karena pemainnya yang di bawah seperti ini sekarang, Bung. Ya, ada Yogi sebenarnya, Yogi Permana di pemain cadangan yang memiliki postur lebih tinggi daripada 3 pemain lainnya yang ada di lapangan. Tapi tidak tahu dicoba atau tidak. Jadi memang harus fokus ke box out dan box outnya mungkin harus dilakukan bersamaan, Bung, dengan misalnya satu dua pemain memegang satu orang ya tidak masalah, Bung. Ya, jadi selama reboundnya itu tidak semudah Tri Hartanto tadi melakukan rebound, melakukan putback sangat mudah. Jadi harus ditanggulangi oleh Coach Bedu. Untuk poin sebenarnya cukup tepat, Bung, selama mereka tidak memaksakan seperti Wilfredo Neno tadi, Bung. Karena waktu lama dan mungkin harus lebih mengarah ke Abraham Wenas, Bung. Ya, karena Abraham Wenas bisa meng-create peluang itu sendiri, Bung. Dari 3 point Hang Tua juga masih belum ada, Bung, ya. Benar, tidak ada yang masuk, Bung. Jadi mending tidak usah dipaksakan. Iya, iya. Karena defend dari pemain-pemain dari Pelita Jaya cukup baik tadi. Ini keputusan tepat, Bung, memasukkan Lucky Abdi yang terpecah konsentrasinya. As kembali Lucky Abdi. Steven Karsera. Ferdinando. Seven. Lucky Abdi 3 point. 3 point pertama Hang Tua. Iya. Setelah 7 kali percobaan gagal. Baru kita bicarakan, Bung, ya. Benar sekali, 1/8 kali ini Hang Tua. 37-23.
Tidak ada yang bergerak, pemain-pemain Pelita Jaya defense cukup bagus dari Hang Tua. Iya. Oh, oke. Okay. Itu Bung ada box out tadi Bung box ya. Out. Wilfredo Neno. Oh, sayang kali ini masih gagal. Coba tembakan 3 poin masih belum Wilfredo Neno. Lagi Mononibar kembali pada Agung kali ini. Nice pass. Terpancing tadi ya. Stefan Carrera mengikuti Valentino. Lucky Abdi. Ada perubahan lagi. Govinda. Brabenas. Ah, Brabenas. Dua angka masuk. Wow, baik sekali Bung. Ya. Brabenas. Itu sebabnya Karis Agung dimasukkan Bung. Iya. Untuk menggantikan Brabenas. Ya, defense zone. Tim foul untuk Pelita Jaya kali ini. Zone 3-1-1 Bung. Hampir saja Bung, hampir saja. Ya, dan turnover. Ditepis keluar oleh Tino tadi. Substitution. Selama bukan bola rebound, Hang Tua defense-nya cukup bagus Bung. Iya, iya. Sangat-sangat bagus. Sudah ada 6 steal Bung. Dan total Pelita Jaya 9 turnover. Jadi lebih dari 50% turnover Pelita Jaya adalah steal dari Hang Tua. Cukup bagus Hang Tua. Lucky Abi. Luka Rimba. Gagal shock kali ini defensive rebound. Govinda. Prastawa kali ini. Nice. Wow, di steal dari belakang. Lagi-lagi ya. Bung, steal Bung. Lucky Abi mudah saja easy point. Yap. 4. Ya, ini yang harus dilakukan oleh Hang Tua Bung ya. Benar. Bagaimana melihat Pelita Jaya yang baru saja terjadi turnover berturut-turut? Saya sudah ucapkan dari tadi Bung bahwa defense Hang Tua cukup bagus untuk quarter 1 dan quarter 2 hingga sekarang. Hanya masalah rebound. Jika rebound mereka lebih berkonsentrasi melakukan box out dengan sempurna, maka Pelita Jaya dipastikan kesulitan sekali Bung untuk memenangkan pertandingan hari ini. Sama seperti yang dilakukan oleh Bima Perkasa kemarin Bung, meskipun ya, Bima Perkasa ya, hampir saja tadi kemarin. Untungnya Bima Perkasa waktu itu memiliki sosok galang Bung yang bisa menjaga Adi Bung. Sekarang di kubu Hang Tua masih belum ada ya? Dan Adi juga memang menit bermainnya masih sedikit sekali Bung. Jadi ya kita harapkan saja Hang Tua bisa berikan perlawanan sengit pada hari ini Bung. Baik, 39-27 masih unggul Pelita Jaya dari Hang Tua. Tim foul Pelita Jaya. Sisa waktu 3 menit 15 IBL Kojek turnamen ini diselenggarakan hingga tanggal 21 bagi warga kota Solo dan sekitarnya atau fans dimanapun Anda berada. Anda bisa menuju ke Sritek Arena di kota Solo untuk menyaksikan langsung, dan tiket yang Anda beli adalah disumbangkan seluruhnya untuk saudara-saudara kita yang terkena korban bencana di Palu dan Donggala. Mari pertandingan kali ini ya. Prastawa dijaga oleh Luki Abdi. Ragil. Sianus Koming Indrawan. Govinda. Ada Prastawa di sana Bung. Yep. Nice gagal kali ini defensive break. Rebound. Cepat sekali. Wow, cepat sekali. Nice. Sayang sekali. Sayang sekali. Ya, Wilfredo Neno harusnya tetap ikut berlari, Bung. Iya, iya. Tetap ikut berlari, tidak mencari ke 3 point lagi. Dia memang berharap di 3 point tadi, Bung. Iya. Tapi harusnya lebih bersabar, high percentage field goal saja. Prastawa kali. Masih Prastawa. Jangan Lucky. Govinda. Yap. Yap. Yap, nice defense yang baik. Nice Bung. Defense Luka Rimba. Turnover Adi Pratama. Oh, lagi-lagi. Ah, sayang sekali terlepas ingin passing tadi Bang. Tidak perlu terburu-buru Hang Tua. Iya. Tidak perlu terburu-buru. Langsung diganti Bung oleh Safely. Dua menit 15 detik kali ini.
kena kaki dari Wilfredo Neno. Abraham Wenas hingga saat ini menjadi satu-satunya pemain yang sudah double digit 10 poin. Wow. Bagus. Sementara dari Pelita Jaya ada Respati Ragil yang 9 poin. Wow, ada personal foul. Stefan Wilfredo Neno. Ragil lagi boleh dicari. Oh, Dragovinda. Sangat baik. Nice fake tadi, Bung. Ya. Skema inbound pass from the baseline tadi mencetak jadi 2 poin 41-27 dari Govinda. Abraham Wenas. Nice screen. Luka. Sulit. Ya, Sevli. 3 poin. Masuk, Bung. Prastawa dapat di steal lagi, steal lagi. Harus lebih pelan, harus lebih sabar. Wilfredo Neno 3 point akhirnya masuk. Kali ini selisihnya hanya di angka satuan, Bung, 8 ya. Poin saja. Pelita Jaya 41, Hang Tuah 33. 1 menit 14 detik. Ya. Pertandingan kedua ini. Adi pertama dijaga 2 pemain, Bung. Prastawa kick out. Oh, ada Respati Ragil di sana. Yep. Gagal. Rebound. Nice box out, Bung. Kita saksikan. Ya. Harus lebih sabar lagi main-main Hang Tuah. Ya, tidak perlu buru-buru. Step back 2. Oh. Oh, flopping, Bung. Technical foul. Stefan Carcera. Ya, hal-hal seperti ini yang bisa dibilang merusak momentum, Bung. Ya, bisa dibilang merusak momentum karena tadi timnya sedang running 6-0. Kemudian melakukan hal yang tidak perlu. Ya, Jaya. Kali ini Prastawa. Kedua tim sama-sama tim foul. Baik sekali Prastawa masuk free throw yang pertama. Oh, satu kali free throw tadi. Oh, Sebes Kobindrawan. Ada Prastawa di sana. Gagal kali pas, ini. Pas. Oh, rebound yang tidak baik, Bung, ya. Nice pass. Pass. Nice finish. Yep. Pass break dari pemain-pemain Hang Tuah. Mulai mendekat kembali menjadi 42-35. 22 detik lagi. Bali. Respati Ragil. Oh, gagal. Oh kan? Kau tidak ada back out, Bung. Ya, pilihan, Bung, ya. Tadi box ya. Outnya untuk satu pemain saja, dua orang. Ada Koming dan ada. Yep. Oh, nice gagal, defense. Bung. Wilfredo Neno. Oh, ya. Gagal Hang Tuah dari Pelita Jaya. Jangan kemana-mana, masih di IBL Gojek Turnamen 2016. Gagal kritis akibat kebanyakan nyetir. Udah waktunya pakai Gojek.
Hipersensi, emosi berlebih akibat nyetir di tengah kacaunya jalanan. Udah waktunya pakai Gojek. Gagal kritis akibat kebanyakan nyetir. Udah waktunya pakai Gojek. Tintin, buruan dong. Hipersensi, emosi berlebih akibat nyetir di tengah kacaunya jalanan. Udah waktunya pakai Gojek. Where a thousand journeys begin. For business or pleasure, an unforgettable experience. And precious moments are shared with the ones you love. Santika Indonesia Hotels and Resorts. Reumatir, pegal kritis akibat kebanyakan nyetir.
Udah waktunya pakai Gojek. Tintin, buruan dong. Hipersensi, emosi berlebih akibat nyetir di tengah kacaunya jalanan. Udah waktunya pakai Gojek. Pegal kritis akibat kebanyakan nyetir. Udah waktunya. Tintin, buruan dong. Hipersensi, emosi berlebih akibat nyetir di tengah kacaunya jalanan. Udah waktunya pakai Gojek. Where a thousand journeys begin. For business or pleasure, an unforgettable experience, and precious moments are shared with the ones you love. Santika Indonesia Hotels and Resorts. The game. Quarter yang ketiga 42 kita jadi dan hang tua 35. Baru saja Kovinda menambah. Maka menjadi 45-35. Ada sedikit ulasan Bung di first half tadi. Ya, saya ulang lagi bahwa pertahanan yang cukup bagus dari hang tua membawa mereka hanya berselisih 7 poin tadi Bung ya, yeah. Di quarter 1 dan 2. Pertahanan itu juga berujung kepada steal ada total ada 9 steal dan itu sementara turnover dari Pelita Jaya 12 Bung. Jadi 9 di antara 12 turnover Pelita Jaya adalah steal dari pemain-pemain Hang Tua. Cukup bagus dan menghasilkan field goal 51% Bung. Jadi ya. Hang Tua secara offensively sudah cukup bagus Bung, tinggal defensively khususnya rebound ya Bung, karena rebound mereka di kalah hampir total Bung ya, 25-10. Wow. Jadi ya, harus banyak box out seperti yang mereka tunjukkan di 2 menit terakhir ya Bung, cukup bagus. Iya. Pras tawa masuk. Wah, kembali mencetak 3 point. Dua kali berturut-turut Pelita Jaya mencetak 3 point dari Kovinda dan kali ini Pras tawa. 48-37. Safely kepada Stephen Carter, step back, 3 point, gagal kali ini.
Prastawa sangat cepat ke depan. Ada Conscious coming kali ini. Hampir saja lepas, masih ada terus pasti ragil. Conscious coming Indrawan, nice pass. Hari pertama. Asis dari Prastawa tadi. Jadi 50-37. Yep, Abraham. Abraham. Luka rimba masuk 3 point. Lioteza luka rimba bung. Ya. Luka rimba Lioteza. Ya, mengajak Adi untuk keluar bung ya. Iya benar bung. Dapat ditepis oleh safety tadi. Aktif sekali tangan dan pemain ya bisa dibilang pemain kecil ini bung ya. Small, dari ya. Small line up dari Hang Tua cukup aktif tangannya, tinggal melakukan box out saat rebound. Ya. Prespati Ragil dengan tampilannya dari mudah mencetak poin. Nice cut Ragil. Dia 42-40. Abraham Wenas. Dribbling klinik. Ya. Safely. Wow. 3 point bung Safely. 3 point kedua dari Safely. Kembali Prastawa pada Ragil kali ini. High low dari Prita Jaya. Prastawa kembali mencoba 3 point. Ada offensive rebound. Bonchanos coming in rawan. Reverse masuk. Abraham Wenas. Nice fake. Safely lagi. Safely pun dipanjang sama kali ini. Gagal. Govinda. Nice. Oh, ada nice Wilfredo Neno tadi. Yeah. Oh, sayang sekali. No help tadi untuk Wilfredo Neno. Oh, yang diganti Luka Rimba. Saya pikir akan menggantikan Stefan Bung. Oh, ya. Yeah. Safely mencari Abraham Wenas. Iya, dijaga oleh Rostov kali ini. Gagal defensive rebound Adi Pratama. Rostov. Oh, terpleset tadi. Govinda gagal. Ah, sayang. Sayang sekali. Fernando tadi. Govinda pada Adi Pratama kali ini. Itu. Oh. Terus Pati Ragil. Dalam sekejap bung, Prita Jaya menjauh lagi 16 poin kali ini, 59-43. Ada double team di bawah tadi ya. Benar. Pati Ragil terdiri bebas. Gagal kali ini. Defensive rebound Prita Jaya. Rastawa. Ah, sayang terlalu tinggi. Masih dikuasai pemain-pemain Prita Jaya kali ini. Pras shoot. Ya, oh tidak. Adi Pratama. Substitution. Samuel Carcera dan Abraham Wenas gantikan Luki Abdi dan Lioteza. Adi Pratama. Gagal Adi yang pertama. Setelah ini ada pertandingan antara Satria Muda pertama yang melawan Siliwangi. Siliwangi baru saja memecahkan telur bung ya. Iya. Menang baru saja menangkan. Ferdinando kembali pada safety kali ini. Lucky setor offhand di Hang Tua menambah 2 jadi 61-43. Wow, luka rimba.
Double clutch. Adi pertama. Nice. Easy. Best. Ya saya rasa tadi di quarter 1 dan 2 Berita Jaya sedang melakukan eksperimen, saya rasa, yeah. Karena dia tidak sangat jarang sekali melakukan post play kepada Adi, Bung, ya. Yeah. Di 3 pertandingan sebelumnya Adi selalu mendapatkan porsi banyak untuk menyerang post play, terus dia akan melakukan bisa menyerang poin sendiri, bisa, yeah, kick out, bisa melakukan segala hal. Di 2 quarter tadi tidak cukup banyak yang dilakukan oleh Adi, dan sekarang dilakukan lagi dan selisihnya langsung menjauh banyak, Bung, ya. Yeah. Sudah 17 poin kali ini. Ada high-low di sana, Bung, ya. Benar. Oh, kali ini full court dari Pelita aja, ya. Terus Patir Agil menjaga Lucky Abdi kali ini. Astawa menjaga Rikro Sumri yang baru saja masuk. Gagal di Utesa, defensive rebound Prastawa. Ada personal foul di sana. Substitution kali ini Regi Mononimbar yang menggantikan Prastawa. Oh, ada dua pemain dari Hang Tua juga diganti kali ini, River Nero dan Liu Tessa. Kembali Steven Carcera dan Abraham Wenas. Satu 4 menit. Masa yang ketiga ini. Now, habis saja. Still tadi. Lagi-lagi aktif hand, Bung, ya. Ya. Defense. Channel is coming to a nice pass. Cut. Oh, ada Rick Rostrum di sana. Romenas. Lucky. Nice handoff. Ah, sayang. Masih ada Lucky di sana, Bung. Lucky Abdi. 2 point. 47-63. Ocean Scoming Indrawan. Ada Regi Mononimbar di sana. Terlambat Rick tadi. Rick Ronsumbri. Salah satu pemain tercepat, Bu, ya. Iya. Cepat sekali larinya meskipun kecil. Monsianus coming rawan pada Adi kali ini. Oh. Dapat dibaca oleh Lucky Abdi kali ini. Terlalu cepat tadi, Bung. Adi, Bung. Lucky Abdi. Masuk. Wow, keputusan yang baik sekali dengan selebrasi tadi. Seperti pemanah. Nambah poin menjadi 50-63. Tim Paul Hang Tua. Yang tertinggal dari Pelita Jaya kali ini. Kembali Adi Pratama. Ada Kovinda di sana, coba 3 point, gagal. Wow, Rick Rasumri yang melakukan defensive rebound. By Lucky. Rick Rasumri kali ini, jaga oleh Regi. Masih Rick Rasumri. Lucky Abdi, pull up. Sayang, masih ada Lucky Abdi offensive rebound. Rick Rostrum Rim, coba 3 point, masuk, Bung. Wow. Ya, harus lewat. Time out Pelita Jaya. Yang harus dihambat ini, Bung, ada beberapa kali 3 point tadi, ya. Ya, saya tapi harus mengerti, berikan catatan bahwa dengan vibe, Bung, ya, suasana yang dibawa oleh tim Hang Tua, Bung. Jadi meskipun mereka tertinggal, mereka tahu bahwa mereka harus terus belajar, Bung, ya. Jadi tetap memberikan semangat antara pelatih,
tampil dengan fun. Apapun hasilnya, mereka sudah menunjukkan salah satu inti dari permainan basket, Bung, untuk menikmati permainan basket itu sendiri. Jadi dan tadi sebuah eksekusi yang sempurna, nice pass tadi dari Stefan Carcera. Ya, akan menarik, Bung. Masih mungkin saja Hang Tuah melakukan kejutan-kejutan untuk Pelita Jaya di sisa laga, Bung. Ya, itulah dia Hang Tuah. Ini ada Laka, Stefan Carcera, Rambuena, Srikro Sumri, dan Luki Abdi. Pelita Jaya, masih ada Amin kali ini sepertinya. Ya, Amin Priantono, Reki Munimbar, Govinda, Janos Koming Indrawan, dan sepertinya Pancir Obungan. Adi diganti ya, Bung. Wow, dari sisi yang jauh, Rick Cross Sumbre. Nice steal. Baik sekali. Nice steal. Wow. Dari Luki tadi ya. Ya. Kembali turnover. Kita aja ya. Dari steal, Bung. Benar sekali, Bung. Cara defense cukup. Yup. Dapat. Steal lagi, Bung. Steal lagi. Wow. Cukup baik tadi Laka. Harus. Sayang. Harus delay. Harus delay. Sandika memberikan nama baru, lebih sabar, Bung. Ya, mismatch kali ini. Oh, hampir saja terpleset Rix. Oh. Tapi masih bola untuk bola masih untuk oh, bukan nih, Bung. Saya rasa bola masih untuk ya. Campur situation untuk Pelita Jaya. Oh, Pelita Jaya, Bung, ya. Benar, Pelita Jaya. Oh, benar. Bola Hang Tuah, Bung, benar. Bola hitam. Oh iya, ya. Bola Hang Tuah. Masih 7 detik shot clock yang tersisa di 1 menit 21 kuarter yang ketiga ini. Seingat saya tadi sudah 17 poin, Bung, ya. Sekarang sudah 8 lagi, Bung, ya. Oh iya, iya. Cepat sekali Hang Tuah. Stefan. Oh, cuma 3 poin kali ini, Bung. Gagal. Gagal. Terlalu jauh tadi. Ada Prastawa dan juga kali ini Freki Munimbar. Kick out ke Amin. Oh, tidak, sendiri. Ada ya. Blok. Oh, foul, tidak. Foul. Masuk terlebih dahulu di lengan. Lengan dari Laka yang masuk lebih dulu, Bung, yeah. Daripada tangannya. Sayang sekali free throw yang pertama tadi gagal dari Regi William Moroni Bar. Satu menit waktu yang tersisa di kuarter yang ketiga ini. Regi Moroni Bar free throw yang kedua. Team foul Hang Tuah masuk. Bram Benas jaga oleh Regi Moroni Bar kali ini. Luki Abdi. Harus bersabar, Luki, Bung. Sudah terbaca, sudah ditunggu oleh Pras, Bung. Iya. Amin Priantono kali ini. Pras, Bung. Oh, tidak. Tanpa penjagaan. Monsianus coming, Indrawan 2 point. Oh, tidak. Benar-benar vibe yang cukup bagus, suasana cukup bagus dari Hang Tuah, Bung. Benar, Bung. Coach Bedu tadi meskipun Laka foul trouble melakukan foul, tapi tetap memberikan semangat dengan kepada memberikan ya paling tidak minimal senyuman, Bung, kepada Laka, Bung, ya. Iya. Karena tidak semua pelatih melakukan hal itu, tapi cukup bagus dari Coach Bedu. Laka sudah foul trouble kali ini, harus saja masuk free throw dari Bonsales Coming Rawan.
65-55 hanya pada 10 poin Pelita Jaya unggul dari Hang Tuah. Petrol yang kedua dari Charles Koming Doan. Oh, kali ini ada Amin Prantoro. Raspati. Oh, sama saya Prastawa. Prastawa. Jakarta Prastawa. Oh. Substitution. Substitution. Ya. Berambil nasi saya Fli Bung. Istirahat dulu Bung 38 detik. 38 detik ya. Prastawa sepertinya yang dicari. Ada tidak omongan. 4 detik. Amin Prihantono. Tip saja keluar. Masih ada Rick Rosumbre di sana, Bung. Lakukan defensive rebound Luki Api kali ini. Harus lebih sabar. Mencari teman dulu. Stefan Carcera. Rick. 10 detik. Supply tersisa kali ini. Rick. Oh, oh udah mari steal oleh Prastawa. Regi. Oncianus coming Dewan. Gagal, Bung. Stefan Carcera. Terpis saja oleh Hamin Tadis. Hanya sisa waktu 4 detik 33. Sisa waktu yang kuarter yang ketiga ini. Substitution. Oh. Oh malah bad pass. Sayang sekali Valentino Wungan 3 point. Itu kuarter yang ketiga, Bung. Yap. Ya, jangan lupa masih ada kuarter yang keempat. IBL Gojek Turnamen ini masih unggul. IBL Gojek Turnamen 2018. And journeys begin. For business or pleasure, an unforgettable experience, and precious moments are shared with the ones you love. Santika Indonesia Hotels and Resorts. Back to the game, IBL Gojek Turnamen 2018. Kali ini Pelita Jaya melawan Hang Tuah yang unggul dengan 68-55. Baru saja Prastawa tadi. Ya ada sedikit lasan mungkin pun di kuarter yang ketiga ini. Iya, kembali Bung, defense-nya cukup bagus ya Bung. Selama ada bola di darat di antara para pemain Pelita Jaya, di tangan para pemain Pelita, Hang Tuah bermain cukup bagus secara defense. Tapi begitu bola melambung di atas, Bung, berebutan rebound, sedikit banyak Pelita Hang Tuah kesulitan.
box out tampaknya masih belum berjalan dengan sempurna bagi Hang Tuah. Uniknya bagi saya dalam beberapa sequence terutama justru big man mereka yang tidak melakukan box out, Bung. Jadi para pemain kecilnya justru melakukan box out dengan baik tapi gagal. Steal masih cukup bagus, 13 steal kali ini, Bung. Hang Tuah ya. Benar sekali. Secara keseluruhan Hang Tuah masih bisa, Bung, untuk melakukan pengejaran, Bung. Ya. 70-55. Yang terakhir kali ini Romenas, sayang lepas tadi passing dari Abraham Romenas, sudah dapat diterima dengan baik oleh Wilfredo Nero. Baru turnover Hang Tuah. Adi Pratama dijaga oleh Liu Tessa. Amin Priantono kali ini. Kembali Amin. Balik hubungan. Nice pass. Dan basket yang baik dari Adi Pratama. Menambah menjadi 72-55. Sayang terlalu ya, dua turnover yang jaga pakai sendiri, Bung, ya. Perbedaannya cukup kentara, Bung, dengan anak-anak Hang Tuah yang melakukan memaksa pelita jalan untuk melakukan turnover, Bung, ya. Iya. Anak-anak Hang Tuah harus lebih berhati-hati menguasai bola. Pras, no hesitation. Safely. Taiwan Carcera. Taiwan Carcera coba 3 point gagal. Defensive rebound. Ada steal di sana. Taiwan, ya. Karena lawannya Pras, Bung, tadi. Langsung aja go to the basket. Lagi mau nimbar jaga oleh Abraham Menas. Melewati beberapa penai. Siapa yang akan digantikan oleh Laka? Luka. Regi. Onimar masuk kali ini. 3 point play. Substitution langsung diganti oleh Agung kali ini. Kembali menjauh, Bung Berita Jaya, Bung, 18 poin. Record kembali dari Pelita Jaya kali ini. Ya, Pelita Jaya ingin segera memastikan kemenangan, Bung, sebenarnya, Bung. Ingin segera mengunci. Shafli, Rono Nuwu. Wow, gerakan nice yang baik tadi. Sayang sekali, masih belum gagal. Ada Hands Adi up di sana. Prastawa, Amin Prihantono gagal. Ada Stefan Kasera di sana. Baca hubungan tadi. Selfie jangan oleh Prastawa kali ini. Cari Wilfred Reno. Ramirez. Nice pass. Selaka di sana. Sayang sekali. Skema yang apik pun tadi, Bung. Sayang sekali. Adi kembali, Bung. Under basket kali ini gagal. Ada 3 pemain dari Hang Tuah di sana. Ramona sangat cepat kali ini. Wilfredo Neno coba 3 point. Terlalu cepat, Bung. Sudah di close tadi oleh Agung ya. Tapi masih memaksa. Apa ditepis oleh Ramona kali ini. Substitution. Digantikan oleh Govinda kali ini.
Luki Abdi juga masuk menggantikan Fernando. Ramadhani menggantikan Abraham Wenas. Agung pada Prastawa, Govinda, Strapes. Raga Prastawa lagi, Bung. Oh, tidak sendiri. Kenapa ditepis? Terkena, Bung. Sayang sekali lepas tadi. Luki Abdi kepada Selfly, Strapes. Ah, terlambat Sevan. Kehilangan momentum Sevan. Ya. Ramadhani. Yap. Oh, habis terpas, Bung. Steal dari Amin Priantono. Wow, no look best, 2 point. Ada yang tidak hubungan. Selfly. Masih Selfly kali ini. Wow, 3 orang main tadi. Ada Stewart Carcera di sana. Nyatakan foul tadi Govinda sebenarnya. Iya, Govinda. Laka kali ini pun yang digantikan oleh Romenas. Jadi ada 4 pemain small di sana. Kita tunggu, Bung, strategi apa ini yang diinginkan oleh Coach Bedu. Baik sekali, sedang Carcera main apik kali ini. Masuk fitur yang pertama. Agung Prastawa. Masih Prastawa kali ini. Wow, Luki. No look pass. Ramadhani. Ramadhani. Oh. Ah, terlalu deras tadi. Sayang sekali. Prastawa. Big pass. Tanggung. Agung. Ya, Mas Amin. Ada Amin Priantono di sana. Valentino dijaga oleh Sefli, Bung. Benar sekali. Secara keseluruhan mereka menggunakan zone sih, Bung, sebenarnya, Bung, ya. Ya, ya. Menggunakan zone, tapi setelah ada beberapa gerakan Pak digunakan Sefli tadi, ada berhadapan dengan Tino. Oh, short sekali, yang sekali gagal tadi itu yang pertama dari Valentino Mungan. 77-59. Baik sekali. Kali ini menyaksikan waktu 5:39, 78-59. Abraham Wenas sangat baik kali ini. Abraham Wenas hampir terjadi personal foul dari belakang. Sepertinya Regi tadi hampir jatuh. Sedikit dorongan dari Regi Monimba. Abraham Wenas ini berkembang sangat pesat, Bung, secara dribbling, kemampuan dribblingnya, Bung, ya. Sangat jauh ya, melakukan latihan khusus, Bung, tambahan selama off season. Kemudian dia juga mengikuti ada program training basket, Bung. Ya, sejauh ini terlihat sangat terlihat, Bung, ya, perkembangannya. Benar sekali. Ramadhani. Oh, blok Govinda di sana. Blok dari Govinda. Amin Priantono. Ah, sayang. Skip pass tadi maksudnya pada Regi. Ramadhani digantikan oleh Wilfredo Neno. Pertandingan terakhir ini. Sefli. Stephen Carcera.
Mari bersiap nih. 7 detik. Wow. Gagal, masih ada permainan di sana. Defensive rebound. Yep. Oh, terlepas. Ada Stephen Carcera. Step back. Gagal, ada Valentino Bumungan. Amin Priantono. Agung kali ini, cek oleh Luki Abdi. Valentino Bumungan. Ya. Oh, kati ada defense bung dari Stefan bung. Delapan puluh lima puluh sembilan passingnya kurang baik sekali. Kembali. Mandek Lapa bung harus. Ya di quarter ini bung Hang Tua. Ya. Hanya mencetak 4 poin. Kali ini ada Gabriel Batistuta menggantikan Amin Priantono. Dan semua pemain dari Raja sudah bermain. Benar, Bung. Valentino Bungan fake. Kick out pada Agung tadi. Masih ada Gabriel Batistuta juga gagal. Luki Abdi. Sayang sekali Gabriel Batistuta melakukan personal foul. First personal foul, Gabriel Batistuta. Robinas Ferdino. Sekali Kofi indah kali ini. Penetrasi ke dalam. Strip saja oleh Frankie Mulindimar. 14 detik. Surprise yang tersiksa. Team foul Pelita Jaya. Ya, ini bisa dibilang sudah tim kedua dari Pelita Jaya, Bung. Iya. Di si pemain-pemain muda dan Trihartanto. Ferdinando. Gagal di Ferdinando. Gabung kali ini. Gabriel Batistuta yang melakukan defensive rebound. Regi Mono Nibar. Oh, nice pass. Nice finish. Oh, wow. Assist. That's a great pass, Regi. Sangat senang sekali tadi, Bung, ya. Yeah. Dari Regi Mono Nibar. Senang karena menjadi assist ya, Bung. Iya. Kalau tidak jadi assist tadi, sangat kecewa pasti saya yakin. Pastinya. Wow, nice. Fake yang baik dari... Oh. Abraham Buenas dibalas oleh Abraham Buenas dengan gerakan yang cukup bagus. Agung jaga oleh Safri kali ini. Hampir saya steal tadi. Terjatuh oleh Agung. Agung gagal kali ini. Defensive rebound dan Carcera Ferdinando. Ferdinando gagal. Ferdinando Trihartanto. Agung kali ini. Masih Agung. Ada Gabriel Batistuta. Gagal. Oh. Wow. Govinda Julian. Tip in tadi. Nice. Euro step dari Rukabdi ya. Nah sekali, Bung. Saya kira akan pasti kepada Ferdinando tadi. Iya benar. Kira juga kick out. Ya, sebenarnya pemain Pelita Jaya juga memikirkan hal sama, Bung. Oh iya. Tapi ternyata iya. Tidak. Ya, ternyata sudah bergeser tadi ya. Oh. Wow. Wow, kali ini all small, Bung. Iya. Lima dari pemain Hang Tuah adalah small man semua. Benar, kalau kita lihat di data tidak ada yang tingginya lebih dari 180, Bung. Oh, ada full court press sepertinya. Persulit ya. Ada kecepatan di sana ya. Benar, Wilfredo Nino tertinggi. Oh, oh, oh. Offensive foul, sayang sekali. Squad ini Wilfredo Nino yang paling tinggi, Bung, 178. Oh. Ferdinando ya? Ya, ini benar-benar small line up dari Hang Tua.
Elbow dari Reggie Monimber tadi sudah sejajar dengan Rick Ross Umbre. Ferrero. Oh, mismatch sepertinya. Luki Abdi. Nice pass. Oh, foul lagi. Sebuah cut yang cukup bagus mungkin tadi dari Rick. Rick Rosumbre ya. Iya. Team foul kita aja ya. Free throw Rick Rosumbre. Sayang sekali gagal Rick Rosumbre. 1 menit 41. Rick Rosumbre free throw yang kedua. Gagal juga. Gagal. Oh, ada rebound. Ini memang cukup aneh. Karena seorang small man akan melakukan offensive rebound. Kali ini Wilfred Neno. Rick dijaga oleh Tri Hartanto, Bung. Wow, ya ya. Gagal kali ini. Agung. Sangat cepat sekali. Govinda 2 point and 1. Ya. Nambah kembali. Jadi 84-64. Iya, ya, kayak ini top score dari pertandingan ini adalah Rispati Ragil Pamungkas, Bung, dengan 16 poin. Oh, 16 poin. Kemudian ada sepertinya ada 3 pemain dari Pelita Jaya mencetak lebih dari 10 poin, Bung. Sementara di Hang Tua, Lucky Abdi 13 dan Abraham Wenas 12. Agal tadi Govinda defensive rebound. Riverino jaga oleh Gabriel Basuta. Wow. Wow, lolos. Lucky Abdi di corner mencoba 3 point. Sayang sekali. Gagal. Oh, kaget tadi. Dribbling yang cukup bagus tadi ditunjukkan oleh Livredo Neno ya, Bung ya. Oh, yeah. Safely maksud saya. Lucky Abdi kali ini. Livredo Neno under 1 minute. Nice. Safely. Fake. Safely 2 point. Gabriel Basista. Agung kali ini. Masih Agung. Nice pass. Ah, gagal. Defensive rebound. Safely kali ini. Wow, Safely. Wow, di depan Tia Tanto tadi. Iya benar. 4 detik. Govinda. Tepis saja oleh pemain-pemain dari Hang Tuah tadi. Baik mau nimbar. Shot clock sudah dimatikan dengan 18 detik kali ini. Govinda. Ya, dipastikan bahwa Pelita Jaya 86-66 Hang Tuah dimenangkan oleh Pelita Jaya kali ini. Ya, usai sudah pertandingan hari ini antara Pelita Jaya melawan Hang Tuah. Setelah ini masih ada pertandingan antara Satria Muda Pertamina melawan Bogor Siliwangi. Jangan kemana-mana, masih di IBL Gojek Turnamen 2018.
where a thousand journeys begin. For business or pleasure, an unforgettable experience, and precious moments are shared with the ones you love. Santika Indonesia Hotels and Resorts.